Himpunan 8 Disember untuk ajar menteri. PAS akan tetap mengadakan himpunan di Kuala Lumpur pada 8 Disember ini sebagai langkah untuk mengajar sesetengah menteri, kata Datuk Seri Hadi Awang. Menurut Presiden PAS itu, sebelum ini Perdana Menteri sudah menegaskan pendirian kerajaan bahawa Putrajaya tidak akan menerima konvensyen mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ICERT. Namun, Hadi melihat masih ada menteri yang membuat kenyataan yang menunjukkan seolah-olah ICERT itu akan diterima juga suatu hari nanti. Himpunan diteruskan kerana PAS ada pandangan politik. Kalau menteri tak hormati Perdana Menteri, kita kena tunjuklah, katanya dalam wawancara dengan Kini TV yang juga dipetik Harakah Daily. Menurut Hadi lagi, Menteri Kabinet perlu menghormati Perdana Menteri. Ekoran pengumuman kerajaan tidak meratifikasi ICERT, pihak penganjur menegaskan himpunan tersebut akan tetap dijalankan sebagai majlis kesyukuran. Dalam pada itu, Sinar Harian pula memetik kenyataan Presiden Pertubuhan Peribumi Perkasa Malaysia, Perkasa, Datuk Ibrahim Ali yang mendesak Pakatan Harapan mengkaji semula komposisi Menteri Kabinet berketurunan India. Beliau nampaknya berang dengan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, PY Tamurti, berhubung kenyataan berkaitan insiden rusuhan Kuil Seri Mahamariaman, USJ25, Subang Jaya baru-baru ini. Kenyataan yang dibuat beliau dilihat mencemar nama negara, terutama dalam kenyataan-kenyataannya berhubung isu kuil yang dilihat terlalu populis dan mencari publicity. Kononnya nak jadi hero masyarakat India, katanya dipetik Sinar Harian. Beliau berkata kalau orang Melayu diserang dan dihina dan raja-raja Melayu diperkotak-katikkan, beliau juga berubah sifat dan tindak tanduk. Ibrahim Ali juga menyatakan seruannya bahawa Perkasa akan mengamuk di seluruh negara. Menurut Ibrahim Ali, Y. Tamurti besar kepala dan harus diajar. Susulan kenyataan ancam amuk oleh Presiden Perkasa Ibrahim Ali itu, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata polis akan mengambil tindakan sekiranya didapati cuba mencetuskan ketegangan. Menurut Muhyiddin, sebelum itu Perkasa telah mengadakan perjumpaan dengan pihak berkuasa berhubung himpunan mereka dan bersetuju untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Kelakar juga apabila Hadi mahu mengajar menteri. Bukankah tempat mengajar menteri itu sepatutnya melalui persidangan di parlimen? Jika sering tiada di parlimen, maaf cakap, bagaimana hendak mengajar menteri? Lagipun, kalau ia himpunan untuk kesyukuran, kenapa arah ahli untuk pergi dan poster masih tertulis bantah ICERT? Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin mempertikai namanya bantah pada perhimpunan tersebut tapi berkata bersyukur pula. Ia adalah contradiction in terms atau oxymoron, katanya. Menurut beliau, apabila kita paksa dan arah pergi, maknanya mungkin ada yang hadir bukan secara sukarela tapi kerana walak. Mungkin juga yang hadir nanti tak tahu apa-apa pun tentang himpunan itu atau ICERT itu sendiri. Habis, kenapa hadir soalnya? Malangnya, apabila bercakap tentang isu perkauman, ramai ahli politik sengaja mengambil pendekatan mengimbas tragedi berdarah 13 Mei 1969. Mungkin kita boleh jadikan ianya iktibar, tetapi belajarlah dari kesilapan di mana letaknya ego pucuk pimpinan parti politik masing-masing. Hanya disebabkan nila setitik, rosak semua susu sebelanga. Jangan disebabkan segelintir yang bersalah, kita terus menjadi resis dalam masyarakat semata-mata mahu tunduk kepada agenda politik masing-masing. Berdamailah demi Malaysia tersayang. Nikmatilah hidup kita sesama kaum Melayu, Cina dan India dengan lepak di kedai mamak, bergurau senda sambil menikmati kopi secawan. Bukankah itu lebih indah? Hakikatnya kita sama-sama kalah, kita sama-sama lemah. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.